Aktivis Abdul Rani Kulub Abdullah bakal bertanding di kerusi Parlimen Port Dickson pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Pesara tentera berusia 67 tahun itu memaklumkan dia akan bertanding atas tiket Parti Barisan Penyatuan Nasional BPN. Beliau yang juga merupakan Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia MGMM membuat keputusan menyertai politik selepas 22 tahun berjuang membawa suara rakyat melalui platform pertubuhan bukan kerajaan NGO. Tak ada baju lah. Tak ada baju politik. Kalau ambil-ambil kan tak pun dapat duit semua kan. Ayo, tak ada baju ni. Ini pakuk ni. Baju adalah masuk dia bukan boleh kena orang. Saya nak tanding ni untuk rakyat masyarakat di Port Dickson ini. Angkat ayah, undi ayah, campak ayah ke parlimen untuk mendapatkan kuasa demi membantu rakyat, membantu asnaf, membantu orang-orang yang susah, yang susah nak berjumpa dengan orang-orang yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Ketika diminta mengulas kerusi Parlimen Port Dickson ini yang dijangka akan menampilkan calon termasuk Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun yang mewakili Pakatan Harapan, beliau berkata tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah rakyat.